Bro, dingin. Ini kan habis hujan nih, Bro. Kayaknya kalau kayak dingin-dingin gini enak kan kayak makan Indomie gitu, Bro. Hah? Ketoprak lah. Ya lu gimana masa hujan-hujan gini ketoprak? Ketoprak, Jun. Tapi kira-kira menurut lu ada enggak, Bro? Tapi ada. Indomie campur ketoprak ini menurut lu ada enggak? Ada enggak ya? Kayaknya sih enggak ada, Bro. Aneh lah, masa ketoprak pakai Indomie lu kadang-kadang. Tapi kayak enak, Jun. Hah? Kayak enak. Ya enak. Banyak kacang campur sama bumbu Indomie. Indomie. Wah. Terus, berarti kacangnya terus kita kan biasanya makannya pakai bihun sama tahu. Betul. Ini ada Indominya gitu. Iya. Ya nggak mungkin lah kayaknya, emang ada cuk. Ada lah. Mungkin. Eh, makan kalian tuh apa? Antri tuh. Apaan tuh cuk? Itu apaan, Bro? Itu apaan? Eh, apaan kami kangen itu? Indomie ketoprak lah. Hah? Seriusan? Iya, serius. Tanda lu. Eh, coba aja liat. Mungkin, Bro. Ya, coba yuk. Terus sebenernya baru kita bahas ya. Jadi coba yuk. Ya, ikut ya. Sabar dulu dong. Oh, iya. Yeah. Halo sahabat kuliner, balik lagi dengan gua Juns dan Hans di Salam Kuliner Indonesia. Ini kita lagi ada di mana, Jun? Jadi kita sekarang lagi ada di BSD nih, Bro. Ini masih di daerah BSD Tangerang nih, Bro. Dan malam-malam kita datang ke sini untuk cobain makanan. Itu ketoprak Indomie itu yang lagi naik daun lah sekarang lagi ya. Naik daun. Sudah ramai. Ini belum naik daun. Belum. Tapi belum. Ini bukanya dari jam berapa, lo tau gak? Gue juga belum tahu bukanya jam berapa. Belum tahu juga. Kita samperin aja nanti kita tanya-tanya. Oh, dan kali ini kan tadi kan lagi hujan, Bro, pas kita datang. Kita pikir tadi kan nggak jualan ya, ternyata jualan. Ya udah, daripada tambah banyak basa-basi, kita masuk ke dalam aja cobain aja. Kita lihat, oke? Gimana uniknya, Bro? Siap. Posting-posting, share ke temennya atau gimana gitu. Sebenarnya dulunya nggak cuma jual ketoprak biasa aja. Oh, dulunya cuma jual ketoprak, cuman baru-baru di mix sama Indomie. Itu lokasi pindah-pindah apa? Lokasi sih masih standby di sini aja. Sini aja. Tapi mie-nya lebih dominan ke mie goreng ya, Pak? Mie goreng. Kalau mie kuah, beda rasa nih. Tergantung sih kadang apa? Oh, bisa lebih, request lebih, juga gitu. Ya, lebih ada rasa asin. Ini kalau di cocok. Jadi banyak kan orang yang gorengnya. Nah, sahabat kuliner, Bro. Akhirnya kita dapat juga nih, Bro, makanan ini, Bro. Belum makan gua udah kenyang juga. Kenapa emang antrinya? Kenyang antri. Iya, parah. Jadi kita dari jam berapa nih, Bro? Hampir 2 jam, 1 jam setengah kita nungguin gitu. Udah malah kena hujan nih, dari basah kering, basah lagi, kering lagi, Bro. Jadi dari kenyang lapar jadi kenyang. Tapi udah ketagihan gini baru jadinya lapar lagi. Iya, betul. Wah, ini sih. Ini sih kayaknya unik banget dan kalian bisa lihat sendiri ya. Ini kan dia ada telur dadar nih, Bro. Ya, telur dadar ya. Nah, ininya yang bikin unik, Bro. Mie-nya. Indomie gitu loh. Indomie apa nih, Bro, kita pakainya? Indominya nih Indomie goreng, Bro. Indomie goreng. Dan lu punya diaduk ya, Bro? Gua punya kagak diaduk. Gua udah diaduk tadi. Gua aduk. Makanya sensi memang gua. Ya, jadi gua punya enggak diaduk nih. Kita coba aduk deh. Harusnya sih enakan diaduk, Bro. Enakan diaduk, karena bumbunya itu nyatu sama bumbu kacang. Bener juga. Bumbu dari Indominya itu juga. Terus ini gimana, Bro, gue? Aduk sendiri, Bro. Manual ya. Karena gue aduk dulu. Waduh. Enak banget ya. Lihat, Bro, ya. Ini dari dia punya bumbu kacang, ini ada lontong lagi, Bro, ya. Lontong, tahu, toge. Jadi ini kayak ketoprak wajar SNI-nya. Ya, ketoprak pada umumnya. Cuman ya bedanya gitu, Bro. Dia kasih Indomie. Tambah mie goreng. Nah, mie goreng dan Indominya pun ini sebenarnya banyak macam, Bro, variasi, Bro. Lu betul. Mau Indomie soto, Indomie rasa rendang, rasa ayam bawang, semua ada, Bro. Bisa, ya betul, cuman dia lebih dominan ke lebih rekomennya ke mie goreng. Tapi kalau kita mau request yang lain, boleh, Jun. Boleh.
dia bisa request lu mau mie kuah, mie goreng bisa. Tapi ini nggak mungkin dikasih kuah kan kalau kita pesen yang kuah kan? Nggak, tetap kering. Tetap kering. Ya, kita langsung cobain aja. Masih cobain aja, gue udah penasaran banget bro. Ini kayaknya udah rata apa belum nih? Gue nggak tahu lah. Pokoknya udah diaduk aja gitu kan. Mantan yuk. Unik sih ya? Unik banget. Ini lontong sama tahunya nih. Cobain nih. Wah, enggak. Untuk rasanya bro, lebih dominannya ke kacangnya bro. Betul, lebih dominan ke kacang. Jadi untuk rasa mie gorengnya, indominya hilang. Enggak gitu berasa. Hampir hilang sih. Dia lebih ke kacang sih. Lebih ke kacang. Tapi overall ini enak bro, serius. Pantesan dia punya ngantrinya, wah gila. Walaupun hujan bro. Ngantri? Itu yang ngantri pun gak mau pulang gitu loh masalahnya bro. Gila ya. Jadi makin kita nunggunya tuh tetap lama gitu. Ya, kita pakai telur dadar bro. Dia sediain telur dadar lagi nih. Gila gokil parah. Telur dadar sih kalau gua makan tadi SNC sih bro. Iya dong, namanya juga telurnya kan gak diapa-apain bro. Dia cuma digoreng doang udah gitu. Widih. Rasanya anjim banget. Salah. Beda. Itu beda. Mangole, yang ini mangade. Iya, mangade ini. Cobain ya. Gokil ya, parah. Ini Jun, dia buka dari jam 7 malam sampai jam 2, kalau nggak jam 3 subuh. Buka di sini. Dari jam 7 sampai subuh? Iya. Udah buka dari jam 7 sampai subuh, dia tetap, ini bro, dagangnya di sini-sini doang, nggak pindah ya bro ya? Iya, nggak pindah. Dan dia satu hari cuma sediain 70-80 porsi ini. 70-80 porsi ketoprak Indomie ini? Iya, jadi cepat-cepat coba dapat. Oh gitu? Bahkan tadi banyak yang nggak dapat kan? Oh iya, benar-benar. Jadi udah selesai ini, si abangnya pun lanjut jual tapi ke Indomie. Betul. Indomie rebus paru umumnya, jadi kayak semacam apa, warung-warung kopi gitu bro ya. Warung Indomie lah. Warung Indomie dia ada juga sediain kopi gitu-gitu, jadi kayak semacam kayak warung-warung pinggir internet gitu deh bro, Indomie, Telur Connect gitu-gitu ya. Cuman yang bikin uniknya ini bro. Gokil, parah ini enak banget coy. Jadi kita kan sekarang mau makan dulu nih bro. Yuk. Kita lanjutin nih. Dan kesimpulan kita sebelum makan habisin, mau kita kasih kesimpulan dulu nih bro. Untuk lo bro ya, dari gua dulu nih. Oke, dari gua ya sahabat kuliner. Ini jujur ini unik bro. Jadi gua belum pernah makan ketoprak campur Indomie baru kali ini doang. Dan ini benar-benar rasanya gokil, ini enak banget bro. Dia punya dominan apa, bumbu kacang itu berasa banget gitu loh. Lebih berasa dong kacangnya. Lebih berasa bumbu kacangnya. Betul. Tapi untuk Indomie rasa Indomie juga masih dapat, cuman nggak terlalu pekat gitu. Betul, ya. Karena ketutup sama bumbunya. Nah, dan untuk dia punya telur dadar ini, dia benar-benar sediain telur dadar ini pas gitu loh. Jadi kayak semacam toppingnya gitu loh. Iya. Mantap banget. Terus masih pakai lagi deh lontong, toge, sama bihun. Bihun juga ada ya. Sama tahu. Sama tahu juga. Jadi klop lah gitu lah, enak gitu menurut gua juga. Jadi rasanya pas. Tuh harganya berapa nih bro? Ya untuk harga ini terjangkau banget, Jun. Terjangkau berapa ini? Satu porsi ini cuma 20.000. 20.000? Wah, parah. Makan di mana lagi ketoprak campur Indomie, campur telur 20.000. Cuman ada satu di BSD. BSD doang. Iya. Wah, parah dah. Nah, terus lu bro, kesimpulan lu gimana bro? Lu jangan makan mulu bro, gantian gua lu ngomong. Kesimpulan gua? Gua udah enggak usah kesimpulan aja. Kenapa emang? Karena udah sebutin semua, bro. Oh, gini. Berarti rasanya mantul ya? Mantul, perfect. Sudah. Jadi sekarang kita mau ngabisin dulu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang belum subscribe channel Salam Kuliner Indonesia, juga subscribe nih. Lo dukung kita terus nih dengan cara klik tombol subscribe sama loncengnya bro. Agar nggak ketinggalan video-video terbaru kita. Dan kalau teman-teman yang udah subscribe, share sampai ke seluruh dunia. Agar kita terkenal. Ya kan? Itu paling penting dong ya. Betul ya. Nah, kita makan dulu bro. Ya, makan ya. Ya. Salam Kuliner Indonesia. Bye. Kita coba gua makan sabar bangsat, gua belum rata lu sudah diaduk anjing.